evaluasi yang dilakukan oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan, dan sasarannya adalah kepada para menteri-menteri, mulai dari Menteri Perhubungan, kemudian Menteri Kesehatan, kemudian Menteri, ada 6 menteri kemarin. Ya, itu dimintai laporannya kepada Pak Luhut, minimal implementasi dari pelaksanaan peduli lindungi itu yang harus dimaksimalkan. Jangan sampai hanya sekedar dipasang di beberapa PD, tapi tidak digunakan secara maksimal. Ini yang diharapkan betul-betul difungsikan supaya tidak terjadi gelombang ketiga. Karena di beberapa daerah, terutama di luar negeri, sudah terjadi gelombang ketiga, yaitu ada varian Delta X namanya, varian Delta X. Nah, kita harus mengendalikan ini dengan cara bagaimana pemanfaatan barcode peduli lindungi itu bisa dimaksimalkan.